Dalam mengejar berjuta prestasi, kewajiban siswa-siswi terhadap keyakinan masing-masing tetap dijalani. SMP Negeri 4 meyakini agama menjadi pondasi utama untuk menggapai keberhasilan. Membiasakan dan mempraktikkan nilai-nilai agama di lingkungan sekolah, inilah yang terus dibangun pada setiap siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Sekolah yang berada di Jalan Muhammad Yamin ini konsisten mengajarkan dan mengutamakan nilai-nilai agama hingga menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Nah, motonya kita pakai jargon utama, unggul, terampil, aktif, madani, dan adaptif. Sementara visinya di breakdown menjadi visi itu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, sehat, dan berwawasan lingkungan. Kemudian kami breakdown lagi untuk implementasinya kepada misi. Oleh karena itu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi tentang visi, maka kami untuk mewujudkan cita-cita kami itu, sekali lagi kami lebih menguatkan kepada implementasi penguatan pendidikan karakter dalam rangka mengantarkan anak-anak untuk menjadi generasi yang hidup di abad 21 dengan 4.0, dengan revolusi industri 4.0. Sampai saat ini kami diapresiasi oleh masyarakat, SMP 4 adalah sekolah yang disiplin, sekolah yang bersih, ya, sekolah yang menjunjung tinggi tentang integritas. Program penguatan iman melalui pembiasaan yang dimiliki SMP Negeri 4 Kota Tangerang diantaranya pembacaan Yasin dan Asmaul Husna setiap minggunya di lapangan sekolah, tak ketinggalan sholat wajib berjamaah. Sedangkan untuk agama non-Islam lainnya memiliki pembinaan khusus dengan guru agamanya masing-masing di ruang kelas. SMP Negeri 4 Kota Tangerang juga memiliki pembiasaan 3S, senyum, salam, dan sapa. Setiap pagi, siswa disambut dan disapa seluruh guru di gerbang sekolah, saling bersalam-salaman, memberikan senyum satu sama lain, sehingga menjadi suatu semangat positif setiap paginya. Alhasil, kini SMP Negeri 4 Kota Tangerang sukses menjadi sekolah berakhlakul karimah. Dari situ, sukses melahirkan setumpuk prestasi setiap tahunnya, mulai dari sisi akademik maupun non-akademik. Program 3S itu dalam rangka menyambut siswa ketika datang ke sekolah, di mana dalam posisi yang mereka baru berangkat dari rumah itu ditujukan untuk mempersiapkan mereka kaitannya dengan menerima pembelajaran nanti di dalam kelas, sehingga tujuan pembelajaran ketika mereka sudah siap insya Allah bisa tercapai. Dalam sisi akademik, SMP Negeri 4 Kota Tangerang sukses meraih juara 3 UNBK SMP Negeri tingkat Kota Tangerang dan juara 8 tingkat Provinsi Banten, serta peraih juara olimpiade sejumlah mata pelajaran salah satunya matematika. Dalam sisi non-akademik, SMP Negeri 4 Kota Tangerang memiliki 20 ekskul unggulan, diantaranya Tari Saman, Paskibra, Tari Kreasi, Pramuka, hingga Basket. Tari Saman dan Basket menjadi salah satu ekskul yang sering menaklukkan ajang nasional setiap tahunnya. SMP Negeri 4 Kota Tangerang berharap setiap lulusannya menjadi penerus bangsa yang kuat iman dan unggul dalam berprestasi, sehingga menjadi siswa yang mampu mewarnai Indonesia khususnya Kota Tangerang dengan kemampuan yang berkarakter. Ini saya bangga loh sekolah di SMP 4 karena di sini kita diberikan peluang yang besar buat berprestasi, buat nunjukin bakat kita, apalagi dengan pembiasaan yang kita laksanakan setiap hari. Di sini juga diberikan peluang dalam mengikuti lomba-lomba, mau akademik maupun non-akademik. Kalau kalian sekolah di sini sih, aku yakin gak bakal nyesel. Tim Liputan, Tangerang TV.